Lawannya banyak, tapi temennya banyak. Seru deh. Harus nonton. Pokoknya ini harus nonton dan nanti kalau ada waktu aku mau nonton lagi. Bang, filmnya kan. Like animals. Melihat ah keren banget. Seru banget. Kita sempat tahan nafas dan ternyata surprise-nya di belakang masih ada lawannya lagi, Superman. Filmnya penuh dengan kekerasan nih. Gimana Ivan-nya? Ah dia happy banget. Lawannya banyak, tapi temennya banyak. Seru deh. Harus nonton, pokoknya ini harus nonton. Dan nanti kalau ada waktu aku mau nonton lagi. Bang, filmnya apa namanya, ini kan dari DC ya. Sebelumnya pernah ikutin juga gak sih cerita DC? Aku ngikutin semua film-film hero. Dari yang Aquaman. Terus apa namanya, pokoknya semua yang ini. Tadi kan sempat teriak-teriak juga ya karena adegan-adegan ya, yang tangan lah. Seru anak kecil jadi. Adegan yang paling menantang itu apa tadi sih? Yang paling menantang ya lawannya lawannya dia yang itu ya. Apa namanya? Sali. Oh tadi yang cowok tadi. Yang rajanya itu dari masa lalu. Keren banget pokoknya. Mas Adam enggak ada ekspresi nih. Gimana? Saking serunya. Main sampai tegang. Iya kita tahan apa sampai bingung nih. Benul, tapi tadi sempat lucu-lucuan kan ini atas nama kan judulnya Black Adam. Yeah. Berhubungan juga sama Mas Adam juga ngasih tiket-tiketin gitu. Iya, kalau hero-nya sih kayak Mas Adam lah ya, tapi dia hero di dalam rumah tangga kita. Nah, sebelum ke IMAX ini sempat bikin konten dulu enggak sih ke TikTok gitu bareng Mas Adam? Tadinya mau bikin, tapi aku pengennya surprise aja dulu. Lihat filmnya seperti apa nanti diaplikasikan di lucu-lucuan gitu. Oh jadi next bakal ada kayak Black Adam juga di situ. Black Adam lucu-lucuan tapi. Benul, tapi ngelihat si jadinya Black Adam si Seno. Ngelihat si Dwayne Johnson yang jadi Black Adam itu kan dia biasa kan main emang film action lain ya. Terus ngelihat di film tapi jadi superhero tuh gimana? Aduh, tapi ini keren banget deh. Aku sampai apa ya? Wah, excited banget. Gak bisa diomongin deh, pokoknya harus nonton deh. Biar penasarannya hilang, harus nonton. Oke, mengenai TikTok sendiri nih, mau nanya nih Mbak Inul nih. Mas Adam sendiri awalnya itu mau gak sih bikin konten TikTok gitu? Awalnya gak mau. Oh iya, gak mau lah. Emang bukan ini ya, Pak, bukan karakternya ya. Emang seperti main-main TikTok. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ketagihan. Yang penting bisa menghibur orang lain. Ya, respon dari penonton sendiri kan positif banget nih mengenai Mas Adam. Mas Adam seneng gak sih lihat respon? Ya, kalau respon sih kita seneng banget karena banyak orang terhibur. Terus gimana ngeliat Dwayne Johnson sebagai Black Adam dan ceritanya gimana? Ini gila sih, seru banget ya film Black Adam. Serunya juga antara lain karena karakternya Black Adam sendiri itu abu-abu ya. Jadi dia itu masih belum bisa figure out dia itu mana yang baik, mana yang jahat. Dia itu masih tidak tahu gitu. Ya. Moralnya tuh masih gray, labil ya, abu-abu gitu. Jadi gue sering banget karena di sini artnya dia pada saat akhirnya di tengah-tengah film dia bagaimana dia menemukan diri sendiri, bagaimana dia menemukan jati dirinya sendiri. Itu juga sesuatu yang sangat menarik dan supporting cast-nya gila. Justice Society, Hawkman, Doctor Strange, Cyclone, Captain Smash itu juga keren juga. Dan ya, gue juga seneng juga karena di sini juga ada
di sini biasanya kan dark ya. Di sini borderline dark tapi juga tetap ada comedic moments-nya gitu. Jadi yang menurut gua enggak maksa gitu. Jadi seru banget dan puas banget apalagi endingnya. Oh iya. Tapi kan di sini ngeliat ada Dwayne Johnson sama si Pierce Brosnan. Nah itu mereka gimana menurut Mas Rizal Mantovani dia membawakan si super villain dan si superhero ini sendiri? Ya adanya kalau Dwayne Johnson tentu to the force ya, dia itu memang sangat karismatik ya. Dan seneng banget akhirnya dia memberikan seorang superhero yang walaupun dia dark tapi karena mungkin karismatik dari Dwayne Johnson akhirnya membuat tokohnya juga nggak darknya itu masih bisa apa ya, masih likeable kali ya. Kalau misalnya Pierce Brosnan sih gila sih, dalam arti kata ini adanya dia gravitas dari filmnya juga jadi tambah. Iya benar, hidupnya. Thank you Mas Ija. Mas, satu kata buat Black Adam. Satu kata buat Black Adam.